rokok mana kok? Oh, Ed, ini rokok gua. Dipukul gua. New Jersey Nets. Dari Terry Porter. Bener. Baby Jordan, Grant Hill. Iya. Yeah. Apa gitu. Ibadahnya owner kali ya maksudnya. Ibadahnya owner. Ini pertanyaan, kenapa ini dipatuhi? Gue di sini bisa cocok-cocokan juga nih ikut deh. Apa? Di mana itu detailnya? Lawless Dog Park cuma di sini doang. Di Melawai. Ngerti dia. Jalan di sini. Di sini nih. Cuy, Lawless Burger udah berdiri bertahun-tahun, gue gak pernah interview dia. Tapi malah sekarang kita ke tempat hotdognya. Pai, yeah. Apa kabar nih? Manager Lawless. Iya, yeah, betul. Kenapa akhirnya bikin hotdog lu? Akhirnya? Bisa ngaji. Karena gak ada yang bikin hotdog. Bener-bener. Pas bikin burger, banyak yang bikin burger. Hotdog, ya dikit masih. Iya. Yeah. Gue bikin hotdog aja. Hotplan? Nggak bikin. Iya. Hotplan? Cabangnya di mana nih Pak? Kalau banyak yang nanya, karena di GoFood belum ada. Lokasi di mana itu detailnya? Lawless Dog Park cuma di sini doang. Di Melawai. Ngerti dia. Jalan nih. Di sini. Kan? Di sini nih. Alamatnya di sini. Pokoknya masuk ke dalam kompleks Blok M tuh, yang ada Blok M Square nih. Iya. Yeah. Ini dulu nih tau gak bekas panti pijet. Iya benar. Iya. Benar, karaoke. Iya, panti pijet. Iya. Dia bukan panti gerbek. Tapi kayaknya sih bukan pijet ngentot ya. Enggak pijet ngentot. Pijet ngentot. Iya, kan di gerbek mulu. Ngewek ya. Orang gerbek ini. Mana ada tempat pijet buat ngewek. Gila lu. Makanya ntar ini kayaknya di gerbek juga nih. Benda ya. Iya, karena udah feng shui-nya gitu. Iya. Feng shui gerbek. Tapi lu kenapa milih Melawai, Pak? Karena tempatnya enak, MRT dekat, terus kantor-kantor kiri kanan gitu. Karena Kemang kan udah ya. Kemang udah. Jadi lu mau Blok M nih. Iya, Blok M. Kira-kira 2021 tempat mana lagi? Oh, banyak cuy. Masih rahasia sih tapi. Oh, gitu. Tapi intinya sampai 2024 target tuh buka 8 lagi. 2024 target buka 8 lagi. Oke. Okay. Iya. Sampai 2024 target. Sekarang paling jauh tuh Lawless Burger di mana sih? Kemang, Menteng, Jakarta semua masih. Bintaro. Sekbil. Iya. Yeah. Sektor 9 Bintaro. Iya. Yeah. Masih ini. Ini Dog Bar tapi bukan burger. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tapi sama. Si Tayo enggak ambil. Cocok. Daya beli. Benar. Daya beli sesuai. Jangan salah. Aban. Orang-orang di Citayam kok nonton bioskop beli tiketnya dua loh. Padahal sendiri. Buat apa? Ya saking daya belinya tinggi di sana. Masa gitu? Iya. Kalau dari menu nih Pak, yang signifikan nih selain emang bedanya burger sama foto, ada lagi nggak yang cuma bisa didapat di sini? Mungkin kalau misalnya hotdog, orang-orang lain gitu kan bikin hotdog juga mirip-mirip ya. Tapi intinya sih di sini emang yang dijual kan selain makanan enaknya makanan, sama konsepnya nih. Kalau bedanya burger bar kan musiknya rock metal. Betul. Ini musiknya 90s tapi lagi gue matiin. Oh iya benar. Iya buat syuting karena. Sorry. Karena buat syuting. Iya. Oh makanya foto-foto bandnya tuh. Iya. 90s ada Space Jam. Ada Space Jam. Jordan. Michael Jordan, Larry Bird ada. Iya benar-benar. Magic Johnson. Siapa lagi enggak? 90-an. Oh, tahu gue. Siapa ya? Derek Coleman. Iya. Yeah. Anjing bener. New Jersey Nets. Terry Porter. Bener. Baby Jordan, Grant Hill. Iya. Yeah. Harold Miner. Iya. Yeah. Clyde Drexler. Iya. Yeah. Sama Dominic Wilkin. Ron Harper. Yeah. Ron Harper. Iya. Yeah. Bener. Banyak juga gue tahu. Yeah. Ron Harper apa timnya? Hah? Timnya apa? 9 Bulls. Anjir. Iya, benar benar. Cerdu. Cheers from Badak. Anjir. Itu. Botak bewok. Siapa? Ron Harper. Iya benar. Bewok. Ada Ron Harper, ada Derek Harper. Derek Harper New York Knicks. New York Knicks. Iya. Sama ada Kendall Gill. Tau gak lu? Kendall Gill. Tau lah, gila. Denver Nuggets. Emang iya? Charlotte Hornets. Hornets. Dia sama Alonzo. Tadi
dari tadi si Govan nih ngajak ngobrol videografer gue. Oh gitu. Kebetulan dia baru di-endorse sama Lutuye. Wih, iya. Salam. Salam. Lutuye apa? Api Irwan Tim nih. Iya, oh. Yeah. Itu tahun lalu. Oh, tahun lalu. Iya, tapi semenjak masa pandemi dia pindah ke Lutuye karena kontraknya lebih gede. Jadi dia orang yang berada di balik video-video gue. Kita sambut Toming se. Dia waktu cukur rambut nih coy. Dia tukang cukur. Dia bawa katalog nanas. Yang mana nih? Itu. Yang kan katalog nanas nih di balik. Dia katalog guru-guru capoeira. Yang mana gila? Kenapa bisa begini kan? Iya bisa gini kan gitu. Menu popcorn. Kayak popcorn penuh kan? Kayak pohon beringin anjing. Siapa gila? Rambut lu. Kan pengen nyoba doang. Tapi dia di sini ngerantau nih Pai dari Kalimantan. Juga mantan lu? Dari Kalimantan gue. Oh. Sahabat Tewanda juga. X-River? Apaan X-River? Kalimantan. Kalimantan. Apaan X-River? Jadi kok pasar minggu apaan? Apa? Sunday Market. Sunday Market. Iya, dia juga ekstrim. Peter Garden kita cang. Dari Kalimantan ke sini ngelamar gitu. Atau gimana dulu? Gue diajak kerja sama Rico, sama Bian, sama udah ada. Lu kenal dari mana? Kenalnya kita. Iya, memang ya. Biasa dokumentasi acara-acara demo. Oh. Apa, kenapa jadi acara demo? Bakaran gitu apa ya? Dia ada di demo. Wow. Dia sempat fotografer istana juga. Istana apa gitu? Walaupun makin kesini tuh mereka ulang pembunuhan kita. Dan jadi itu tuh dia. Yang Inavis kan Inavis. Iya. Yang goloknya dari kayu. Iya benar. Kardus, kardus. Yang ada panah. Iya. Kardus. Jadi makin naik. Iya. Akhirnya karena ada bakat, kita rekrut. Karena dia juga beli model sehari-hari. Bener. Percaya gak lu? Percaya gue. Tapi kalau anak-anak 90-an model rambut gini Ali Oncong nih. Pas kota ini. Tau gak lu? Gak tau. Gue masih di Kalimantan tahun 90-an gue lahir tuh kayaknya. Lahir tahun berapa ya? 94. 94? 94? Sampai kok mukanya muda. pecah-pecah gila dulu. Muka lu muda. Muda ini emang rambut aja jadi kelihatan. Tapi kalau nongkrong Wanda lebih sering sama dia Pai sekarang dibanding sama gue. Sekarang sama-sama narkoba. Oh, kok Ed ini rokok gue. Oh, iya. Dengan berapa dulu? Agak gila, narkoba. Pak, menurut lu lolos gimana tuh secara konsep restoran tuh kan lu udah pernah ke yang sana, udah pernah ke sini. Kalimantan tahu lolos gitu? Iya, Kalimantan pada tahu lolos, cuman lolos. Lolos gila, lolos. Cuman apaan? Ye, berhubung di sana ada kan lolos kan, jadi tapi order banyak, order banyak ke Kalimantan. Soalnya, baju banyak. Soalnya, kentang juga. Soalnya ke Kalimantan. Soalnya dia pertama kali makan di Lolos nangis. Masa nangis kagak gila. Oh, lu di sebelah gue. Masa gini daging. Kayak bisa makan. Kayak ngobrol makan daging gue jadi. Ya, oh gitu, Pak. Agak gila. Cuman ya maksudnya gokil juga lu bisa bikin begituan terus tamu-tamunya kan banyak tuh dari kan semua kalangan tuh. Itu sih yang gua kayak, ih anjing bisa gitu tuh. Betul, betul. Tapi itu sih yang gua salut itu dari. Kok bisa gitu? Lolos gitu ya? Iya, itu kok bisa gitu sampai segitunya. Karena apa gitu. Ibadahnya owner kali ya maksudnya? Ibadahnya owner! Level ibadah owner kali bener, ya? Bener, rajin bener. Iya, kalau ibadah bagus kayak gitu, Pe. Traweh. Iya. Tahajud. Iya, sama ibadah satu sama kedua bakar tas Louis Vuitton, Pe. Louis Vuitton. Produk Prancis boikot. Hermes. Iya.
lu baru Prancis lu boikot tuh makan lele Zidane Zidane Reza gue Emmanuel Petty iya lu boikot Ah, iya nggak tahu. Lo tadi udah nyobain tapi hotdog ya. Okay. Sama burger suka mana? Hotdog sih gue. Cheese strike-nya oke tuh. Cih, bisa aja. Eh tadi apa namanya kalau yang di Lawless gue lupa yang sabat. Masa Black Sabbath gue bilang sabat. Okay, tapi sabat gue tau nggak tuh nama apa? Diambil dari nama apa? Band Black Sabbath. Black Sabbath kan. Vokalisnya siapa? Ya? Bukan. Dari judul iya, lagu. Karena dari judul lagu Padi. Apa tuh? Oh sabat. Baru. Baru tuh iya. 90s gua juga. Kurang ya, itu kurang. Tapi kan lu dengan musik hip hop nih Pe. Kalau misalnya suatu ketika lu direkrut Lawless dengan atmosfer metal punk itu lu bisa adaptasi enggak? Alkoholnya aja itu kira-kira. Gue di sini bisa cocok-cocokan juga nih ikut deh. Apa? Ya bisa. Tapi model rambut dia tiap 6 bulan sekali ganti nih, Pak. Jujur, dia semua udah. Jujur. Pernah apa? Gimbal. Gimbal pernah. Iya. Kenapa tuh, Pak, alasannya? Pengen nyoba aja karena kan basically. Tapi ini agak gagal jujur. Kagak sih gue lebih suka ini daripada gimbal. Oh iya, nyamping. Dia yang bikin rambutnya spes ada tuh yang juga Anto Hul kalau gimbal gimana kayak kompor lagi ganti sumbu ya pakai tang kita lari ke tambang ya ada foto gue gimbal nih coba mana kesat kamera dong jadi mau dilihatin tuh jadinya gila. Abis ini apa Pak? Kira-kira bonding kan belah pinggir? Jangan anjing kenapa jelek jadinya? Gue lebih. Lu panjangin dong rambutnya. Iya dong. Pengen gondrong itu sebionce. Masa Beyonce jadinya? Mana? Kepang kuda. Wendy. Kepang Wendy. Gantungan tuh. Oh gitu. Anjing bisa gue tuh jadi duduk di sini tuh jadinya. Terus gimana Pak? Cewek lu Pak? Kagak ada gue. Iya, tadi dong. Eh, jujur pas kesini sempet Bang Gopar kan kayaknya banyak cewek gitu. Tadi dia. Iya. Tadi gue sih jujur kayaknya nih. Ih, malu ah. Tadi sih Pak. Enggak gitu anjing ngomong. Ada timnya Bang Gopar tuh yang gue suka. Gitu. Yang rambutnya pirang. Iya, rambutnya pirang. Cantik-cantik itu yang ditunjukkan. Gitu jujur. Oh gitu Pak. Iya Pak. Gue suka semua cewek masalahnya. Enggak, tapi dia tanya lu udah punya pacar belum? Belum. Kenapa? Yeah. Apakah karena lu ganteng? Maksud lu apaan? Ya, gue mencoba untuk fokus dengan diri sendiri, aka jomblo. Itu dia. Udah tentu dia belum dapet kan. Belum dapet. Tadi minta cariin kalau apaan gila kaget segitu. Tipe gimana tipe? Tipe pacar cewek lu gimana? Ya Blackpink lah dia katanya. Kok tai. Iya, itu sih semuanya juga mau. Mustahil. Kamu masa mustahil. Belum dicoba aja. Kayak gimana itu? DM dong Lisa. Dibales. Dia enggak follow siapa-siapa. Dia enggak follow anjing. Masa tahu ada follow Instagram gue anjing. Iya DM aja kan nggak perlu follow. Nah, tapi kalau tipe siapa lo? Tipe artis deh siapa? Luriak aja, luriak storynya Elisa. Dibaca. Sin. Tipe artis siapa? Gue jarang ngeliat seorang sih. Ada satu. Anak-anak Isra bukan anjing kenapa ya cowok? Itu mulu aja. Tahu. Abang bangun. Abang bangun. Gigi Rudi. Tipe artis ya. Jauh lu kayak artis luar boleh enggak? Iya, pokoknya yang jadi bahan coli lu. Iya. Masa bahan coli? Lu ada bahan coli. Bahan coli mah bintang bokep kenapa jadi artis Hollywood gila? Ya bisa. Gua ada gue. Gua jadi gue bahan coli. Masa jadi? Lu kenapa? Gua jujur. Andi Lau. Iya, oh Andi Lau lu. Enggak ada juga Andi Lau. Kalau gua jujur gua jadi pisangnya nih lihat Upin Ipin gitu. Gua juga di Boncu Show. Kan misalnya. Aduh Dora. Siapa? Komo. Aduh gua ngaceng liat dompu. Siapa tahu temennya Komo. Ngacengnya ngeliat Doraemon kayak gimana? Bisa juga gitu. Bisa juga gimana? Cangeng. Ngeliat binatang. Tai lo anjing.
Lo emang kenapa? Kali aja lo iye. Kagak gue kenapa jadi freak tuh. Gak apaan-apaan yang cewek yang bikin lo ngaceng, siapa artis luar coba? Ini yang ngefans apa yang ngaceng? Yang ngaceng. Yang artis luar, artis luar. Ah, Dua Lipa, Dua Lipa sih tuh pecah banget tuh dia tuh. Oh, suka gitu. Oh, Dua Lipa. Kiki abis. Disuruh siapa ya? Walaupun mustahil ya. Big Show, ya kan lokal, ngefans. Kan ngefans. Lokal. Edo Gordo lah ya, Edo Gordo. Edo Gordo aja, Tekken aja ya. Gita sama. Edo Gordo. Anak gading tuh kayak Edo tuh. Siapa ya? Lokal-lokal siapa lokal? Yang nafsuin deh menurut lu. Iya, yeah, yang lu sering kepoin Instagram ya. Wah gak ada jujur gue yang lokal. Ada Raya gak? Deddy Corbuzier kan? Deddy Corbuzier? Agak anjir. Oh, Deddy Corbuzier katanya. Agak gila. Rich Brian. Tapi lu kapan rencana balik ke Kalimantan? Musir anjing. Kapan ya? Lu enggak balik kampung. Enggak deh, orang di lebaran di sini. Gua parah lu. Parah. Kalau di rumah hawanya enggak enak, jadi mending di sini Kalimantan gue. Kalimantan tuh. Ya Kalimantannya enak, Pak. Keluarganya tuh bener. Parah. Jadi lu benci keluarga lu sendiri. Oh, enggak apa-apa gue juga. Lu benci keluarga lu sendiri. Agak gue sayang keluarga gue cuman. Musir. Agak juga. Enggak. Terus sih? Enggak lu? Apaan? Lu dipukulin sama keluarga lu? Kagak, masa keluarga gua keluarga lu? Kagak, emang gua pengen di Jakarta aja, pengen suasana baru gitu lebarannya. Dengan orang baru. Tapi kan jomblo, Pe. Me time jadinya. Salah. Ya, tapi intinya menurut tuh balik lagi nih ke kapan? Lawless Dog Bar. Uh-huh. Ini jadi salah satu resto pilihan lo nggak kalau lo lagi di rumah yang ada pacar dan lo lapar. Ini jadi lo mau gojekin nggak nih kira-kira yeah. Nih? Testimoni dong kan lo tadi udah makan tuh. Gue sih. Karena kan lo lebih suka karena, otomatis. Iya, gue lebih suka dibanding situ beda lidah aja kali ya. Yeah. Gue lebih suka ini sih. Lebih. Yeah. Lebih. Apa ya? Lebih uwi aja gitu rasanya. Lo jadi video editor dia udah lama? Hah? 2 tahun ya? Udah mau 2 tahun? Udah mau 2 tahun gue. Gaji berapa ya sebulan Mariko? Juta? Masar 15,5 lah harganya. Oh tuh, kalau mau jadi videografer Riko tuh 15.500.000, kirim CV ke Urbane. Iya, yeah, bener. Ini kayak mor anjing gitu. Agak juga, masa gugup. Gua tadi habis syuting, anjing. Yaudah Pe, intinya Sabi nih ya. Ini Sabi, ini recommended deh. Banget. Ini tutup masa transisi PSBB jam berapa tuh? 10. Oh, 10 tutup. Weekend tapi, juga sama. Tapi kenapa, Pai? Buka jam? Jam 11. Oh, jam 11. Oke. Okay. Tapi Pai, ini pertanyaan kenapa ini dipatuhi? Karena buat syuting. Beda. Ini buat syuting. Enggak, itu syuting juga. Oh, Pai, iya. Gua mau nanya, kenapa ini kan Lawless Burger sama ini Kedok Bar kan? Kenapa yang di sini lebih dog clean? Dog bar, iya dog bar gue bilang ya. Kenapa di sini lebih clean daripada yang ada konsep? Ya kan oh, udah bilang. Ada konsep. Ini 90s. Tapi 90s-nya lebih ke arah mana? Ini ke alternatif pop. Oh, ini. Okay. Alternatif pop ya. Brian Adam. Iya, benar. Heeh. Di Senorovan. Iya. Gue sih. Pak Pemilis. Iya. So do to cry. Iya. Tahu nih gue nih anjing nama-namanya enggak ngerti. Ngerti. Ya Uts, Sabi. Yang jelas tahun depan akan ada pembukaan beberapa cabang nih, Pak. Sampai 2024 bikin 8 outlet lagi. Dok bar doang apa? Burger. Rahasia. Oh, rahasia. Yang baru juga ada yang baru. Kalimantan juga buka kali Banjarmasin. Enggak akan sepi. Bener lo. Ya. Gak kan sepi? Gak kan. Ada di depan ya tapi gak beli. Gak beli. Kita mabuk di luar, masuk baru tuh. Ngebir. Satu botol buat beli 5. Oh gitu. Jangan ntar gue dikeroyok. Padahal lu jadi lu menjelekan Kalimantan. Parah. Iya. Gue emang anjing. Daerah kelahiran lo gila lo. Kalimantan daya belinya bagus. Lu mau underestimate Kalimantan? Iya. Eh itu tanah gue gila. Parah. Parah banget. Gak biru, gak beres. Jadi gue yang diserang kan. Gak beres. Ditombak lu enggak. Dari jauh nih dari gate 3 nih pesawat dari tombak udah jadi gitu. Baru turun pesawat tuh kayak gitu. Iya. Parah. Buka Kalimantan lah, Pak. Serius. Sabi, pokoknya ini konten food company kedua. Kedua. Yang pertama kita KFC Naughty by Nature tuh. Sekarang sama Dog Bar. Nama panjangnya dong. Dog Bar apa? Lawless? Lawless Dog Bar. Oke. Iya. Gue Rico Lubis. Gue Gofar Ilman. Wanda oke. Okay. Dan pelatih kau kue rakyat Ape Tompong.